Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Nik Ifat Ikhtiari bin Isa. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Balung Tau Sabah. Pada hari ini saya akan kongsikan sebuah buku yang telah saya baca. Inilah bukunya. Buku ini bertajuk Rumpun Melayu Australia Barat. Buku ini ditulis oleh Wan Hashim Wan Teh dan E. Halim Ali tahun 1999, diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Buku ini mempunyai 108 halaman muka surat. Saya suka membaca buku ini, bukan sekadar mendapat ilmu, tetapi dapat mengetahui masyarakat Kokos di Pulau Kokos. Orang Kokos sangat unik sebab mereka tinggal di pulau yang terpencil. Ramai yang tidak mengetahui tentang masyarakat ini. Dalam buku ini juga menceritakan orang Kokos telah berhijrah ke Borneo atau Sabah dalam sekitar tahun 1948. Banyak cabaran dan pengalaman yang dihadapi oleh masyarakat Kokos dalam buku ini. Sehinggalah hari ini, orang Kokos ada yang tinggal di Sabah dan masih ada yang menetap di Pulau Kokos, Australia. Jadi, saya menyeru kepada kawan-kawan dan semua agar membaca buku ini kerana banyak ilmu yang kita perolehi. Itulah serba sedikit yang dapat saya kongsikan berkaitan buku ini dan saya harap ianya bermanfaat. Mohon maaf dan jumpa lagi. Sekian. Saya Nur Syahira binti Irwan daripada Sekolah Kebangsaan Balung Tawau ingin menyampaikan sinopsis tentang cerita Si Tanggang. Si Tanggang dilahirkan dalam kalangan orang yang miskin yang tinggal di pinggir hutan. Ada yang kata mereka daripada keluarga orang asli. Si Tanggal dan Si Daruma merupakan ibu bapa kepada Si Tanggang. Mereka hidup sebagai nelayan di pinggir pantai. Tanggang merupakan seorang kanak-kanak yang bercita-cita tinggi. Dia selalu berhayal akan menjadi kaya dan terkenal. Akan tetapi, dengan keadaan hidupnya yang serba kekurangan dan ketiadaan peluang telah menjadi penghalang kepada cita-citanya. Apabila si Tanggang masuk ke alam remaja, dia melihat sebuah kapal besar di muara sungai yang berhampiran dengan rumahnya. Si Tanggang pun mencuba nasib. Dia berjumpa dengan nakoda kapal itu dan meminta untuk menjadikan dia sebagai anak kapalnya. Walaupun Si Talang dan Si Daruma berat untuk melepaskan Si Tanggang dengan mengikuti nakoda kapal itu, tetapi mereka mengalah karena Si Tanggang pernah berjanji dia akan pulang apabila menjadi kaya. Pada mulanya, nakoda kapal itu berasa sangsi akan Si Tanggang. Tetapi beliau bersetuju apabila melihat Si Tanggang bersampan ketika menuju ke kapal mereka. Tapi ada pula cerita bahawa Si Tanggang telah dibawa oleh nakoda kapal itu pergi ke negeri lain. Anak muda ini Si Tanggang sangat rajin, pintar serta pandai menyesuaikan diri dengan orang yang baru dia kenali.
si tanggang menurut sahaja perintah nakoda kapal itu. Nakoda kapal itu sangat suka kerana si tanggang rajin bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dewi Alia binti Azala dari Sekolah Kebangsaan Balung Tawau. Hari ini saya ingin menyampaikan sinopsis tentang Hang Jebat menurut hikayat Hang Tua. Menurut hikayat Hang Tua, Hang Jebat merupakan seorang pahlawan yang telah dibunuh oleh Hang Tua kerana derhaka dalam pertarungan yang memakan masa 3 hari 3 malam. Hang Jebat pada masa pertarungan itu menggunakan keris Taming Sari yang dianugerahkan oleh Sultan Melaka semasa melantiknya menjadi laksamana. Keris itu dikatakan menjadikan Hang Jebat kebal tidak lut senjata. Hang Tua telah berjaya merampas semula keris Taming Sari dalam pergelutan dan menikam Hang Jebat. Selepas menikam Hang Jebat, Hang Tua yang baru kembali dari buangan kembali ke rumahnya. Hang Jebat tidak terus mati, tetapi telah membalut lukanya dengan kain cindai dan kemudiannya memasuki kampung-kampung untuk mengamuk, membunuh sesiapa sahaja yang lalu di hadapannya. Dia akhirnya menghembuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syazwani binti Razali. Saya dari SK Balung Tawau. Tajuk buku yang saya akan baca ialah Sesuci Kasih Ibu. Seorang gadis remaja sedang termenung di jendela rumahnya. Matanya memandang jauh ke tengah permatang sawah. Padi yang baru ditanam kira-kira 4 bulan lalu subur menghijau. Usia padi itu umpama usia anak gadis itu sekarang, sedang subur dan membesar. Gadis itu sangat suka melihat padi yang seusia dengannya itu melambai-lambai ditiup angin. Setiap petang, selepas menolong ibunya mengemas di dapur dan membersihkan halaman rumahnya, dia keluar bersiar-siar melihat keindahan sawah yang terbentang luas. Jiwanya begitu damai dan terhibur apabila menatap keindahan dan kedamaian di sawah itu. Pada waktu petang, dia suka berjalan-jalan atau bersiar-siar di permatang sawah sambil menghirup udara yang nyaman. Kadangkala, dia membawa buku pelajaran atau buku cerita yang dipinjam dari perpustakaan sekolahnya dan membaca di tengah-tengah permatang sawah yang sunyi dan lengang. Sirih berlipat sirih pinang, sirihlah dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Muhammad Hirwansyah dari Sekolah Kebangsaan Balung Tawau. Tak lengkap alu kalau tiada lesengnya, tak lengkap dayung kalau tiada sampannya. Begitulah juga tak lengkap cerita saya jika tiada tajuknya. Oleh yang demikian, pada hari ini saya akan menceritakan satu kisah tentang hikayat sang kancil dan monyet. Nyamannya suasana rimba di pagi hari, mergas tua bergembira menikmati keindahan alam semula jadi. Di alam inilah tinggalnya sang kancil yang bijaksana dengan sahabat karibnya kura-kura. Mereka hidup rukun damai, bebas bergembira, tolong menolong dan bekerjasama di taman peliharaan mereka. Pada suatu hari, kelihatan seekor monyet berdekatan kawasan taman peliharaan sang kancil dan kura-kura. Sungguh lincah si monyet, bergayutan ke sana kemari, megah dengan kebolehannya. Awas monyet, jangan ganggu ketenteraman penghuni yang lain. Tiba-tiba, monyet berhenti bergayut dan memerhatikan sesuatu. Apa pula yang dilihatnya? Renungnya, buah-buahan di sini. Siapa punya agaknya? Kata monyet. Oh, rupanya sang kancil dan kura-kura. Balas monyet sendiri selepas melihat sang kancil dan kura-kura yang ada di situ. Begitu rajin mereka bekerja, bukan seperti engkau, monyet. Lantas itu,
monyet bergerak ke arah sang kancil dan kura-kura sambil memegang perutnya. Eh, ini mesti ada apa-apa kan monyet? Tolong, tolong, dah 4 hari aku tak makan. Tolonglah, berikan aku sedikit makanan. Kasihanlah aku. Monyet berpura-pura sakit di depan 2 sahabat bayi itu. Sang kancil dan kura-kura saling bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Insira binti Gani daripada Sekolah Kebangsaan Balong Tawau. Hari ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang yang alim. Dia tinggal di Kaanan, kira-kira 30 batu di utara Baitul Muqaddis. Dia dan keluarganya tinggal di dalam kemah. Dia mempunyai 12 orang anak lelaki. Yusuf alaihissalam adalah anak kedua termuda antara mereka. Pada suatu hari, Yusuf alaihissalam mendapat mimpi yang luar biasa. Dia bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan kesemuanya tunduk kepadanya. Apabila bapanya mendengar tentang mimpi ini, dia menyadari bahwa ada perkara besar dan istimewa akan berlaku kepada anak kesayangannya yang masih muda itu. Kesepuluh-sepuluh orang saudara tuanya menyadari tentang kasih bapa mereka terhadap Yusuf alaihissalam. Mereka mula membencinya. Sewaktu mereka keluar untuk melihat binatang ternakan mereka, mereka merungut-rungut tentang Yusuf alaihissalam. Mereka begitu iri hati tentang kasih bapa mereka terhadap adik kecil ini. Akhirnya mereka merancang untuk membunuhnya. Pada suatu hari, mereka membawa Yusuf alaihissalam bersama mereka untuk berpura-pura untuk pergi berkelah.